Gubernur Gorontalo Rusli Habibie merasa senang saat melihat warga Gorontalo yang berada di daerah pelosok telah sadar pentingnya penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kegiatan off-road di akhir pekan bersama komunitas Jeep di Gorontalo. Di salah satu rumah milik warga di Desa Lonuo, Kecamatan Tilon Kabila, Kabupaten Bone Bolango, terdapat tempat cuci tangan yang telah disediakan di depan rumah. Gubernur Gorontalo berharap dengan kesadaran masyarakat seperti ini bisa mengurangi jumlah penularan virus corona di Provinsi Gorontalo. Gorontalo sangat salut dan berterima kasih kepada Oma di desa, di dusun yang terisolir, jalannya sulit dijangkau, tapi Oma ini sudah menyiapkan alat tempat cuci tangan lengkap dengan sabunnya. Hidup Oma. Insya Allah kalau semua rakyat Provinsi Gorontalo sadar seperti Oma ini sudah pakai masker, menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun, insya Allah corona akan segera berakhir di Provinsi Gorontalo. Amin. Selamat malam, makasih Oma. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang turut juga membagikan masker dan bantuan bahan pangan kepada masyarakat yang dilalui di sepanjang rute perjalanan mengapresiasi upaya pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terus mengkampanyekan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona kepada masyarakat. Desa-desa menyapa masyarakat sekaligus berbagi sosial, membagi-bagikan sembako, masker dan lain-lain. Alhamdulillah, sepanjang jalan kami lalui, masyarakat sudah banyak yang menggunakan masker, walaupun di dusun-dusun. Di dusun-dusun, di desa-desa, sudah banyak menggunakan masker, oma-oma, opa-opa, anak-anak kecil, sudah sangat sadar. Terima kasih pemerintah Bone Bolango. Juga sudah menyediakan sanitizer, tempat cuci tangan, air, dan juga sabun di rumah-rumah. Walaupun mereka rumahnya sangat sederhana, tapi mereka sangat disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan. Benar Gorontalo Rusli Habibie selalu membawa masker produksi sendiri setiap melakukan kunjungan ke masyarakat. Masker tersebut dibagi-bagikan agar warga tetap patuh menggunakan masker setiap keluar rumah. Wahid Yunus, Gorontalo TV.